Hello guys, welcome back to my channel. For this baru ke channel ku, hi nama ku Tasha. For this dah lama ke channel ku, welcome back to you. So hari ini, as the title, kita nak buat unboxing my new phone. Ta-da! Aku order dekat Shopee. Bila-bila dia bergoyang sebab aku pakai tripod lain. Kita buka ya. Ikut siut. Aku kan dah lama tak tukar handphone guys. Takut. Ada aku tidur kat bawah ni actually. Sebenarnya aku tengah buat perik kat tepi tu. Jadi macam tu lah. Ta-da! Apa mesti dah tahu phone aku sebab aku tengok kat title kan. Dekat thumbnail kan. Malu lah dah husband aku. Sebab aku duduk di tidur. Jadi macam tu lah. Sebenarnya kan aku tak pernah beli phone iPhone dekat Apple. Bukan tak pernah beli dekat Apple. Maksudnya sebelum ni aku beli dekat reseller biasa lah. Dekat kedai-kedai biasa yang orang jual tu. Ni phone lama aku, iPhone 7 Plus. Reason why aku beli phone baru sebab iPhone 7 Plus ni memang tak boleh berguna dah. Dia dah rosak banyak kali. Yang baru-baru ni pun phone aku yang ni rosak. Dia terpadam. Aku dah repair actually. Lepas aku dah repair, dia ada banyak problem lain lagi. Macam screen dia problem. Lepas tu bateri dia. Macam-macam problem lah dekat phone ni. So aku rasa macam inilah masanya lah untuk bertukar pada handphone baru. By the way, kalau hampa tengok video-video YouTube aku, kalau dia punya apa video tu cantik, semua tu aku pakai phone husband aku. Husband aku pakai iPhone 13. That's why video tu cantik. Kalau video tu buruk, maknanya aku pakai iPhone 7 Plus aku. Gitu. And sementara phone 7 Plus ni rosak, aku pakai phone Android guys. And aku bukan tak mau beli phone Android. Sebabkan Apple kan ada problem dengan benda yang berlaku sekarang ni. Tapi phone Android memang susah lah untuk buat kerja. Kalau hampa angin kuat. Kalau hampa guna handphone untuk daily life biasa je, okey lah untuk guna Android. Tapi kalau hampa nak buat kerja macam aku kan, nak buat konten, YouTube, Instagram apa semua, sangat susah guys. Sangat-sangat susah. So, without further ado, let's kita unboxing my new phone. Aku beli from Machine. Mama got through guys. Cuba nak jerit tapi tak boleh sebab anak aku tidur. Tapi anak aku tak kisah pun sebab kalau aku bising. Dia jangan bapak dia je bising tepi telinga dia. Kalau muak dia bising tak apa. Nanti dalam video ni juga kita akan boxing casing. Sebab casing tengah on the way lagi actually. Aku tengah tunggu dia sampai. Dia out of delivery tapi tak tahu pukul berapa dia sampai. Jadi kita unboxing phone dulu. So this is the box. Oh my god. First time lah aku pegang box iPhone ni. Sebelum ni kan beli kat kedai biasa je. Jadi tak ada lah proper box macam ni kan. By the way aku beli iPhone 14 256 color starlight. Moment of truth. Oh my god. Okay. Orang cakap bawah ni kena tutup. Aku tak pasti kenapa. Tapi aku tutup macam ni. Okay. Aku dia warna apa? Green eh? Warna hijau yang baru tu yang F13. So aku macam fikir lah, aku nak dengan hijau ke biru. Eh nak aku warna putih, starlight. Sebab oh my god, she gorgeous. Oh, so pretty. Okay. Cantiknya. So ni kita letak tepi dulu okay. Nanti kita tengok, kita akan tengok dulu apa ada dalam box dia. Nothing special actually. Tapi tunjuk je lah kan. Ada kabel. Kabel dia still pakai kabel iPhone.
dia iPhone 15 ke atas baru pakai type C. Kalau pakai type C best lah guys, sebab iPad aku kan type C. Ya Allah, berani betul. Tapi tak apalah kan, dia tak mau bagi type C, nak buat macam mana, takkan nak bergaduh dengan dia. Ha gitu, bukalah, tak payah, bukalah, tak payah, sayang lah, sayang lah. So dia bagi juga ni, ini apa, manual dia. Oh ni tempat buka SIM, lepas tu apa lagi? Oh, stiker satu je. Dulu aku selalu tengok orang abuk sing handphone, stiker tu dapat banyak, sekarang dapat satu je. Allah, kerekutnya dia mahal-mahal, kerekut. Itu saja dalam box dia. Cantiknya, asyik nak jerit tapi tak boleh jerit. Wih, cantiknya warna starlight. Oh my god. Kalau apa tengah fikir nak beli handphone warna apa, beli warna starlight. Sumpah cantik, tepi dia macam tu. Atas. Oh, sini. This one sound dia. Oh, moment of truth. Are you guys ready? Aku tak tahu lah. Cantiknya. She gorgeous. Oh my. Asal be on eh, Abi? On eh? Saya tanya sama saya. Tapi dia kasi dia. Ni screen. Belakang ni macam ni. Oh, tu camera dia guys. Okay. Ready? Eh, nampak lah pula dapur. Aduh, buka macam ni lah. Tak apalah, dapur pergi lah. Eh. Kenapa tak? Oh. Tapi thank you suami saya. Suami saya yang bagi you guys. Semoga suami saya murah rezeki, makin kaya raya. Thank you. Kita set up dengan full lama ni. Oh. Phone ni aku dah pakai 10 tahun aku rasa. So okay lah kalau nak bertukar iPhone 14 ni daripada phone yang bawah lagi yang macam 7 plus 18, okey lah nak tukar iPhone baru kan. So sekarang kan dia tengah Bluetooth all the things yang ada kat phone ni, kat dalam phone ni. So kena tunggu sekejap. Okay, pada si nanti kita sambung balik unboxing. Kita nak set up. Oh, set up Apple ID. Little lower. Wih, anak aku, Masya Allah. Anak aku dah bangun, guys. Okay. Hai, Bunga. Bunga, mama. Tunggu sekejap, okay? Dia tengah setting up your Apple ID. Hai, Siri. Set a timer for 3 minutes. Hai, Siri. Get direction home. Nampak suami saya. Suami saya ni kenapa ya? Hey Siri, play some music. Hi guys, casing dah lambat. Jom kita buka. Sat, aku nak set up kamera dulu. Sekarang aku dah set up kamera. Aku pakai iPad tau, sebab aku nak tunjuk casing dekat phone ni. Casing ni lambat juga ah sampai weh. Casing sepatutnya sampai sama dengan time handphone aku sampai. Tapi aku tahu kenapa dia delay. So jadi lambat lah pasal casing ni sampai. Hei, teh lah berharap-harap aku tunggu. So kita buka. Aku beli banyak juga lah daripada kedai ni. Sebab kedai ni murah. Aku tak pasti kualiti dia. Kita akan tengok kualiti dia okey ke tak. Aku beli banyak juga sebenarnya. Sebab, sebab dia murah. And aku nak ayam pok takut pasal ni. And aku nak cukupkan free shipping. Jadi aku belilah dalam RM15 macam tu. So, tadaa! Wow, banyak.
Phone satu. Tapi beli casing banyak. Aku ni dah berazam sebenarnya. Phone baru ni tak mau beli casing banyak-banyak macam 7 Plus dulu. Memang banyak gila casing. End up tak terpakai pun. Yang mana tak best semua aku tak pakai. Aku pakai satu je. Sampai benda tu rosak pun aku tukar. Casing kan lambat rosak. Jadi tak ada tukar lah casing yang lain-lain tu. Ha. Aku tak akan try semua pun. Tengoklah kalau aku ajin. Banyak aku nak try macam penat. Buka buang. Sayang nak buka plastik dia lah. Bukan aku guna semua pun. Comel. This is the first casing. So cute guys. Casing dia tak ada lah tebal sangat. Kalau hampa nak casing yang betul-betul safety, aku tak rasa ni tempat yang best untuk hampa beli casing phone. Kalau hampa nak beli casing phone murah, okey lah beli kat kedai ni. Cantik. Let me try. Cuminya. Dia tak adalah safety sangat. Dia just nice lah kalau nak pakai dekat phone kan. Second. Nanti siapa nak pakai casing ni? Cute. This one betul-betul cute. Dia punya bunga ni berasa macam kasak-kasak. So bila hampakan casing tak adalah lincin jatuh kan. Sebab dia kasak macam tu. Okay, my love. Set, iPad tak ada bateri. Pening pula aku. Ta-da! This one yang ketiga. Wah, okey lah. Boleh lah. Tak nak cakap cantik sangat tu. Tak adalah cantik sangat. Dia punya printed ni biasa saja. Cuma dia comel sebab dia ada curve kat tepi-tepi ni kenapa perasan. Dia ada bentuk. Bentuk tu lah buatkan casing ni nampak comel. Aku letak harga kat skrin. Casing yang aku beli kat kedai ni memang murah weh. Ada dapat RM1, ada dapat RM2. Tak sampai RM5 lah. Murah je ha. Aku pakai clear casing. Yang ni je sebenarnya aku nak. Aku nak beli yang ni je sebenarnya. Tapi sebabkan kalau beli yang ni kena shipping RM4 kot. So aku beli semua tu. Untuk cukupkan shipping RM15. Pening kepada aku. Aku suka comel. Comel. Dia comel nampak. Comel kan? Phone ni aku dah pakai dalam 2-3 hari. Lepas pada aku unboxing tu. And surprisingly aku in love gila-gila dengan phone ni. So okay je lah kalau hampa nak upgrade dekat iPhone 14. Macam aku okay sangat lah sebab dulu aku pakai iPhone 17. Memang sangat-sangat lama. Sangat-sangat lah lama. Alhamdulillah untuk rezeki dapat beli phone baru. So kesimpulan untuk iPhone 14 ni, menyesal ke tak beli, aku tak menyesal. Walaupun cakap sama macam iPhone 13. Yang penting aku suka. Aku puas hati. Yang gitu. Kalau nak beli, belilah dekat Shopee. Sebab Shopee dapat banyak gila diskaun. Dapat banyak voucher. And lagi-lagi-lagi banyak murah daripada hampa beli dekat store. So, itu sajalah unboxing iPhone 14 aku. Kalau hampa nak beli phone ke casing, aku akan letak dekat description box. All the link. Lepas ni, insyaAllah akan lagi banyaklah video unboxing, vlogging yang akan muncul di YouTube ku ini sebab aku dah beli phone baru. And doakan aku juga supaya satu hari nanti aku dapat beli kamera. Amin. So that's it for today. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye. Lots of love.